film The Lost Barongsai ini sebenarnya tidak banyak, tapi mudah-mudahan berkesan. Dan kenapa saya tertarik banget untuk terlibat dalam film ini jelas karena temanya unik banget, sesuatu yang belum pernah diangkat oleh perfilman Indonesia modern, Barongsai. Begitu kan baca naskahnya saya jatuh cinta ya, karena mirip-mirip kayak zaman-zaman dulu mungkin pas masa kecil saya nonton Karate Kid. Tapi ini versi Indonesianya. Dan kedua yang menurut saya asik adalah film ini juga apa ya, memunculkan salah satu warna dari Indonesia, dari sekian banyak warna-warni Indonesia, yaitu kesenian yang berasal dari Tiongkok ini. Makanya saya senang banget saya menonton film ini, bukan karena saya ada di dalamnya situ ya, sedikit dong. Tapi sumpah saya merasa kayak ikut memiliki. Kalau The Last Barongsai sendiri ya, ini sebenarnya memang kisah cinta, cinta budaya sih, bukan serta-merta cinta antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, ini cinta budaya. Dan menurut saya topik-topik yang seperti ini, budaya dicampur dengan genre olahraga dan ada komedinya, itu harusnya lebih sering buat di Indonesia. Soalnya mungkin kalau film tentang budaya saja takutnya membosankan. Film tentang komedi sudah banyak yang bikin. Film cinta-cintaan lebih banyak yang bikin, ya ampun apa-apa ya banyak. Tapi kalau gabungan dari semuanya itu jarang. Dan saya rasa The Last Barongsai ini mudah-mudahan bisa menjadi trendsetter bagi film-film lain yang akan berkumpulan di Indonesia. Filmnya juga yang mengangkat budaya sekaligus action. Kalau dari pekerjaan saya sendiri di layar ya, kami biasanya mengajak kerjasama para kreator-kreator yang memang memiliki, kalau istilah kata saya ya, kualitas yang Indonesian. Maksudnya apa ya? Dia bisa mencerminkan salah satu dari sekian banyak wajah Indonesia. Dan saya juga senang banget kerjasama dengan teman-teman kreator yang dari luar pulau Jawa, karena mereka itu masih dekat mungkin dengan budaya mereka, dalam kesehariannya mereka dicampurkan dengan kemodernan masa kininya mereka. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang di satu sisi saya merasa kayak dekat banget karena saya mengenal apa yang mereka lakukan, tapi di satu sisi lainnya ini menjadi suatu hal yang baru karena saya bisa belajar tentang budaya teman-teman dari luar daerah tempat saya tinggal. Well, sebenarnya pertanyaan Anda itu sangat-sangat memancing. Karena sebenarnya saya juga lagi bekerja di sebuah proyek yang mana kami akan syuting bulan Maret nanti, bentuknya series. Okay. Dan superhero. Oke. Kami akan berkolaborasi dengan salah satu studio film yang sudah dikenal di Indonesia. Saya juga bisa jamin Indonesia banget. Harapan saya sih mudah-mudahan kalau dalam ini bisa menjadi sebuah tren, tidak hanya sekarang tapi bahwa Indonesia dan menjadi pasar banyak, bahwa Indonesia tuh punya sekian banyak wajah. Salah satu wajahnya adalah ini budaya Barongsai yang mungkin teman-teman lihat, ah itu kan dari Tiongkok, itu kan impor dari Tiongkok. Iya, tapi sekarang yang main Barongsai itu orang Indonesia juga. Indonesia tuh banyak aja, sangat banyak wajahnya. Dan saya pengen banget bisa mengenal sekian banyak wajah. Karena buat saya hidup tuh kalau seragam boring. Oke, pesan dari film ini mungkin menurut saya pribadi subjektif ya, ini untuk saya sendiri. Mencintai budaya itu butuh pengorbanan sih sebenarnya dan dilematis. Tapi kalau bukan kita yang mengapresiasi budaya, kalau bukan kita yang mewarisi budaya ke generasi berikutnya, siapa lagi? Jadi memang mencintai budaya itu pengorbanan, tapi hasilnya.